Assalamualaikum dan hai. Untuk video kali ini, saya akan tunjukkan macam mana untuk menghasilkan ukiran sayuran daripada cili merah. Dan seperti biasa, pastikan mangkuk yang berisi dengan ais disediakan supaya apabila hiasan kita setelah diukir, kita akan rendamkan di dalam ais untuk memastikan ukirannya nanti terbuka dengan cantik. Okey, kita mulakan. Okey, untuk lakaran pertama, okey, kita akan gunakan di bahagian bawah. Kita potong. Kita akan bahagi empat sampai ke bawah tetapi tidak putus. Okey. Kita akan bentukkan kelopak daripada tengah. Kita akan membentuk kelopak ataupun daripada bawah ke tengah. Okey. Kita mulakan daripada tengah untuk senang kita nak dapatkan ukiran yang sama lah, kelopaknya yang sama. Okey. Dan satu lagi. Lepas tu, kita akan buang biji-biji lada yang ada kat dalam ni. Okey, kita buang. Okey. Sekarang dah terbentuk bunga macam ni. Dan kita rendam. Nanti dia akan terbuka dengan cantik. Okey. Okey. Ukiran yang kedua. Kita akan belah lada ni. Kita akan belah daripada ujung ke tangkai. Okey, pun sama, tak putus. Okey, tak payah putus. Macam ni. Dan daripada atas, kita trimkan nipis-nipis macam ni. Boleh nampak tak? Boleh, eh? Pun sama. Kalau kurang nampak, boleh tengok video ni berkali-kali.
Mungkin dengan banyak latihan, kita akan dapat hasil yang perfect. Yang penting, kita kena ada keyakinan untuk membuat ukiran. Okey, macam ni. Ni dia belum lagi terbuka. Lepas kita rendam nanti, dia akan terbuka. Okey. Tadi lada yang sebelah lagi tadi tu pun boleh kita buat hiasan juga. Okey, pun sama kita belah empat. Okey, dan kita rendam. Okey, kita lihat hasil ukiran kita tadi. Ini satu, dua, tapi dia belum terbuka lagi lah. Okey, dan tiga. Okey, saksikan video saya seterusnya nanti macam mana untuk kita mengubah bunga-bunga ini menjadi satu gubahan yang menarik. Saksikan, okay, jangan lupa like, subscribe dan share video-video saya untuk memberikan semangat kepada saya menghasilkan video-video ilmu rumah tangga yang lebih bermutu lagi. Okey, jumpa lagi.